santuy. Dibilang just shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang just shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karir ku melaju macam the flash. Wangil asek ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoriex. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan aku tak tahu apa yang terjadi benci untuk mencintaimu. Aku ingin mereaction band satu ini sudah lama sekali, tetapi baru kali ini aku sempat untuk mereaction ini. Dan seingat aku belum pernah mereaction band ini. Ini adalah Crystal yang membawakan lagu Delilah featuring Kecik. Nah, Kecik ini vokalnya ya, karena kayaknya vokalisnya itu Lan ya, Lan Solo itu ya bekasnya Crystal ini kalau nggak salah ya. Dan Crystal ini juga aku sedikit tahu kalau mereka ini adalah band yang sudah lumayan lama di Malaysia dan sudah besar juga bandnya ya. Jadi karena aku hanya sedikit tahu tentang Crystal ini seperti apa, jadi langsung aja kita lihat ya perform yang satu ini, Delilah featuring Kecik ini ya. Oke, yuk sama-sama kita lihat. Itu Kecik ya. Dilelah aku datang, jamkanlah mata, akan ku bawa. Keren juga nih suara dia nih. Kau pada kejora, seluas langit raya. Enak juga suaranya. Karakternya keren. Kibranya enak. Ini lagunya Crystal sendiri ya, originalnya ya. Enak suara Kecik ini ya.
drumnya enak. Kita satu lagi biar tempal, terlalu sepi jadi. Yang pertama ku jumpa dari mata hatiku yang kau terbuka, dari denyut nadiku yang bergelora. Aku suka drumnya, drummernya aku suka. Wah, ini vokalnya juga mantap. Bagus juga suara kecil. Vokalnya mantap ya, kecilnya mantap juga vokalnya ya. Karakter vokalnya tuh keren banget kalau menurut aku ya. Suka karakter vokalnya yang seperti ini, vibranya enak dia. Tapi ini belum jadi vokalisnya Crystal ya, kayaknya ya. Jadi Crystal ini aku nggak tahu juga vokalisnya siapa sekarang. Mereka hanya bertiga ya. Antasan musiknya agak kurang tebal. Tadi kalau ditambahin gitar satu lagi atau keyboard lebih enak mungkin. Musiknya lebih tebal mungkin ya. Drumnya aku suka banget tadi ya. Ketukan-ketukannya, dia mainnya enak banget. Dan sound drumnya tuh enak banget ya. Ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini ya. Cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao.